oleh majelis hakim ini. Tetapi sekali lagi saya tanyakan, ada-ada saja jawaban saksi yang membuat hadirin tertawa di persidangan kasus Verdi Sambo. Seperti saat mantan ajudan Verdi Sambo, Azan Romer, bersaksi untuk terdakwa Sambo dan Putri Chandrawati. Hakim awalnya bertanya bagaimana posisi jenazah Yosua saat Romer melihat di dalam rumah. Romer pun menjawab Yosua dalam posisi telungkup. Pertanyaan kemudian soal lokasi jenazah yang berada di dekat lorong tangga. Hakim bertanya, tangga tersebut digunakan untuk naik atau turun. Dan inilah jawaban Azan Romer. Saudara keluar, korban masih telungkup seperti ini. Betul yang mulia. Ini lokasinya kan di lorong menuju tangga ya. Betul yang mulia. Tangga turun atau tangga naik ini? Sama aja yang mulia, bisa dipakai naik turun. Enggak, maksudnya begini. Udah jangan tegang, saya cuma nanya. Dia itu tangga bagian rumah itu apakah ada tuh lantai bawah atau ini tangga posisinya naik yang mulia? Korban tertembak ini di mana? Di ruang tengah kan? Di ruang tengah lantai satu yang. Di ruang tengah lantai satu. Itu ada posisi tangga menuju turun atau menuju naik? Posisi tangga itu dari atas ke bawah yang mulia. Dari atas turun. Ke bawah turun. Oh. Beda Romer, beda pula Susi, ART Sambo dan Putri yang menjadi perhatian saat sidang karena kerap menjawab pertanyaan menggunakan kata siap. Itu kan? Siap, Pak. Kali ini pertanyaan datang dari pengacara terdakwa, Ricky Rizal. Pengacara Ricky mempertanyakan apakah Susi memang sering menggunakan kata siap dalam sehari-hari. Bukannya menjawab pertanyaan pengacara, Susi justru menerangkan hal lain. Pengacara kemudian tetap bertanya hal yang sama. Dan inilah jawaban Susi. Saya cuma mau nanya, Bi Susi, kalau jawab siap-siap itu memang udah kebiasaannya? Iya, kebiasaan swab semuanya yang mengikuti. Semua, biasanya kalau orang sakit kayak Bibi dulu sakit terus dipanggil tukang swab juga. Bukan, maksudnya menjawab kata siap. Apapun yang dibicarakan pasti selalu menjawab siap. Iya atau tidak? Siap. Dalam sidang pembunuhan Yosua, dari mulai ART, ajudan hingga sopir dihadirkan menjadi saksi. Keterangan mereka dinilai penting agar teka-teki pembunuhan Yosua terungkap. Tim Liputan Kompas TV. Pada tanggal 5, saudara saksi, keterangan saudara jangan saudara rubah.